Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial. Di sini saya akan berbagi tutorial yaitu website penghasil lead coin dan juga koin-koin yang lainnya ya, seperti Bitcoin, Ethereum, Ether Classic, kemudian Monero, Dogecoin, Bitcoin Cash, Dash dan lain sebagainya ya. Di sini banyak sekali. Dan di sini saya mempunyai saldo Dash, kemudian ada saldo Tron, ada saldo Dogecoin, ada juga saldo Litecoin. Kemudian di sini saya juga mempunyai saldo Phantom ya, FTM. Di sini saya juga mempunyai saldo FTM. Nah, di sini cara untuk mendapatkannya sangat mudah sekali ya. Teman-teman bisa mendapatkan saldo-saldo ini dengan menyelesaikan beberapa tugas yang diberikan. Tugas yang biasa saya lakukan untuk mendapatkan saldo Litecoin ataupun yang lainnya, di sini saya masuk di bagian free token. Teman-teman bisa selesaikan short link, kemudian juga mining juga bisa, kemudian overworld, kemudian untuk daily bonus masih son ya, keterangannya belum belum beroperasi. Kemudian ada games juga belum. Kemudian di sini ada exchange. Kalau exchange, jika teman-teman ingin memindahkan Litecoin, saldo Litecoin ke saldo Dogecoin ataupun ke saldo Bitcoin ya, kita bisa melakukan exchange. Kemudian withdraw, ada referral, ada menu bantuan dan juga menu setting. Nah, di sini saya akan mendapatkan beberapa saldo yang saya masukkan. Di sini saya akan mengisi saldo Litecoin. Di sini saldo Litecoin saya yaitu 21.338 Litecoin Satoshi ya. Nah, di sini kita akan tambah, kita klik di bagian short link. Seperti yang sudah bilang saya tadi, di sini kita bisa mendapatkan saldo Litecoin ataupun saldo yang lainnya dengan menyelesaikan shortlink yang ada di sini ya. Di sini total shortlinknya itu 151 yang belum terselesaikan. Kemudian di sini untuk voucher token saya untuk balance-nya yaitu 380 FCT ya, atau voucher. Jadi di sini kita akan mendapatkan saldo FCT ya, atau voucher. Setiap shortlink itu berbeda-beda. Di sini ada yang 110, ada yang 140, ada yang 130 dan lain sebagainya ya. Di sini bervariasi untuk pembayaran vouchernya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lakukan jika teman-teman ingin mendapatkan saldo Litecoin, Bitcoin ataupun yang lainnya ya. Karena saya sudah ada, saya akan ubah saldo ini ke Litecoin ya. Caranya, teman-teman klik di bagian menu voucher. Oke, tunggu dulu, di sini sedang loading ya, sedang loading. Kita tunggu dulu loading. Nah, teman-teman bisa ubah saldo voucher atau FCT ini ke token yang lainnya ya, entah ke Litecoin atau Bitcoin. Kita pilih di bagian voucher. Caranya, pilih di bagian voucher, pilih di bagian manual claim. Kemudian di sini teman-teman pilih saldo apa yang ingin teman-teman isi ya. Karena saya ingin mengisi saldo Litecoin, kita cari Litecoin, kita pilih Litecoin. Kemudian kita pilih saja max untuk saldo vouchernya ya. Maka di sini saya akan mendapatkan 3869 Litecoin Satoshi. Kemudian saya akan mendapatkan bonus 85 Litecoin Satoshi. Jika sudah benar, teman-teman langsung selesaikan verifikasi captcha-nya. Kita pilih saja recaptcha, kemudian kita langsung selesaikan. Oke, jika sudah, di sini kita langsung saja klik claim. Nah, di sini sudah bertambah ya. Di sini sudah dikirim ke saldo saya 3954 Litecoin Satoshi. Kita coba cek
di bagian menu withdraw apakah sudah bertambah atau belum. Nah, di sini sudah bertambah ya, menjadi 25.292 Litecoin Satoshi untuk saldo Litecoin saya. Nah, saya akan lakukan withdraw. Akan lakukan withdraw langsung ke akun PocetPay saya. Di sini untuk akun PocetPay saya untuk Litecoin yaitu 38.286 Satoshi Litecoin ya. Saya akan tambahkan 25.292 Litecoin Satoshi ke saldo PocetPay saya. Caranya teman-teman bisa klik di bagian withdraw. Nah, di sini ada keterangan bahwa untuk transaksi ke PocetPay itu minimum withdrawnya sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali. Kemudian untuk fee-nya itu tidak ada. Kemudian durasinya instan. Jika teman-teman withdraw-nya ke toko kripto ataupun Binance ataupun yang lainnya, di sini ada minimum withdraw yaitu 20.000 Litecoin Satoshi, kemudian fee-nya 4.000 Litecoin Satoshi, kemudian durasinya beberapa jam ya di sini untuk durasinya. Nah, jika sudah di sini teman-teman langsung saja klik PocetPay. Nah, sebelumnya teman-teman harus menyetting terlebih dahulu untuk PocetPay akunnya ya. Caranya teman-teman klik di bagian setting di sini, kemudian pilih di bagian withdrawal setting. Jika sudah di sini teman-teman klik di bagian setting. Nah, isi email PocetPay yang teman-teman gunakan ya. Di sini teman-teman tinggal masukkan saja, kemudian add wallet. Jika sudah nanti akan terhubung secara otomatis ke akun PocetPay teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung saja lakukan withdraw ya. Lakukan withdraw untuk Litecoin. Kita pilih di bagian withdraw, withdraw Litecoin. Kemudian di sini kita langsung scroll ke bawah, kita pilih saja PocetPay. Kemudian kita pilih saja max. Oke, di sini max ya 25.292 Litecoin Satoshi. Kemudian kita pilih reCAPTCHA, yang mudah saja ya, kita pilih reCAPTCHA. Kita langsung lakukan verifikasi. Oke, jika sudah di sini, jika sudah benar, kita akan instan ya, karena instan untuk ke PocetPay itu instan. Kita langsung klik withdraw. Nah, di sini sudah sukses ya, sudah sukses, statusnya dikirim ke akun PocetPay. Kemudian kita coba cek di bagian withdraw untuk Litecoin-nya masih ada atau tidak. Kita coba cek. Oke, di sini untuk Litecoin-nya sudah kosong ya, sudah kosong. Kemudian di sini kita langsung masuk saja ke PocetPay lagi. Di sini kita coba refresh apakah saldonya bertambah atau tidak. Kita coba refresh terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman lihat sendiri bahwa di sini untuk saldonya bertambah ya, menjadi 61.578 Litecoin Satoshi. Kita scroll ke bawah. Nah, ini dia sudah masuk ya 25.292 Satoshi Litecoin dari AutoPocet. Jadi untuk website-nya terbukti membayar dan instan withdraw ke PocetPay. Nah, jika teman-teman berminat, teman-teman bisa daftar menggunakan link yang ada di deskripsi video. Teman-teman bisa garap koin-koin yang lain di sini, banyak sekali untuk pilihan koinnya ya. Jadi tidak hanya satu, di sini banyak sekali. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.